Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menetapkan sopir truk kayu yang terlibat kecelakaan dengan bus SPN Polda Jambi sebagai tersangka. Saat itu penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menetapkan CA, sopir truk pengangkut kayu yang terlibat kecelakaan dengan bus SPN Polda Jambi sebagai tersangka. Saat itu bekas sopir tersebut masih dilengkapi penyidik di Ditlantas Polda Jambi untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombespol Heru Sutopo saat press release akhir tahun di Mapolda Jambi pada Jumat 31 Desember 2021. Heri mengatakan bekas sopir tersebut masih diteliti oleh penyidik. Selain itu pihaknya juga tengah menunggu petunjuk jaksa untuk kelanjutan proses hukum tersebut. Jaksa ataupun keterangan jaksa apakah sudah lengkap atau masih ada kejadian. Jadi kita masih menunggu berkas atau petunjuk dari jaksa. Sebelumnya dalam musibah kecelakaan bus SPN Polda Jambi dan truk pengangkut kayu menyebabkan seekor penumpang bus tewas yang merupakan siswa SPN Polda Jambi asal Papua. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabari.